Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman Fasyanase Sastra. Dimanapun kalian berada, kali ini kita berada di Pasar Tanah Abang Blok F. Kali ini kita apa ya? Vlog atasan. Atasan nih. Ya? Atasan ada, tunik ada, Pak. Oh, atasan ada, tunik ada. Mantap. Ini atasan banyak-banyak modelnya sih, tapi cerita. Kita geser sedikit ya, maaf ya. Ini sesuai pesanan yang spesial ini. Ini langsung dari penonton yang spesial aku ya, dari Malaysia, langsung is the best lah. Kita langsung cari atasan. Kalau yang best sellernya yang mana, Pak? Atasannya. Atasan. Yang best seller. Meja. Sama ini yang di atas nih. Oh, meja atas itu. Iya. Oke, buat di luar kotanya aku rekomendasikan, pokoknya aman ya. Kalian dijamin aman dan aman di mari pokoknya. Atasan. Oh, ini. Yang kemeja yang ini? Iya, ini yang kemeja. Oh, ini yang best sellernya nih, atasannya nih. Ih. Iya, cuma terlalu muka. Meja, mana ini, Pak Ji? Gocok ya? Ya, itu yang bikin mewah, terkenalnya linen. Pecah. Ini kayak saya pakai. Masih bisa digosok. Oh, ini linen ini. Ini saya pakai nih, meja. Masih bisa digosok, Pak Ji. Terkenal mewahnya linen. Oh, linen kayak gini ya, bahannya? Iya, linen. Ini saya pakai. Oh, yang kayak kakak pakai itu? Pakai molto aja, rapiknya udah jadi. Ukurannya ML, XL. Oke, ini yang lagi best seller sih dia. Siapa nih? Ini yang grosiran berapa satu kodenya? Kakak? 125. Satu kodenya grosiran berapa dia, Kak? Grosiran 125. Oh, satu kodi? Jadi 2,5 juta. 2,5 juta satu kodi. Mantap, guys. Oh, kalau yang itu tunik ya, Kak, ya? Iya, ini yang aku pakai tunik. Enggak, yang ini nih, yang deretan 1, 2, 3, 6 ini. Ya, ini L5, tunik. Ya. Tunik semua. Yang ini aku yang buat di... Wih, siapa, guys. Model-modelnya memang keren sih dia, ya. Mantap, nih. Oh, ini yang model kancing. Kalau ini yang bahan apa, Kak? Ini bahan rayon. Bahan rayon, ini yang grosiran berapa? Grosiran 100. Oh, 100, ya. Ini murah loh. Kalau online aja mahal ini online ini. Linen emang soalnya bahannya luar, Bang. Oh, impor dia? Iya, linen luar. Makanya stok barangnya susah banget. Susah ya. Linen lagi. Ya, ini apa aja yang buat sih? Ini aku tunik ya. Bisa, kan? Kasih grosiran aja. Yang mana? 150. Ini aku pakai. Ada pun enak kok. 125 yang pendek kemeja. 125 kemeja. Oke, gua harus bawa stabilizer nih, triple stabilizer. Lama nih, Bang. Kalau Abang live di Facebook atau di YouTube. Ini antara aku upload di YouTube. Ini pernah Abang kesini dah. Ntar aja aku nomor kontaknya terakhir. Soalnya ini pesanan dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. Dia minta cariin yang atasan. Ini bukan cuma dari Malaysia sih, banyak penonton aku. Makanya kita harus membantu orang-orang lain yang jauh-jauh. Ih, tapi memang cakep sih. Jadi mau dari manapun kalian, kalau kalian request, insya Allah, selagi gua ada waktu, ada kesempatan, pasti aku upload. Dan ingat, kalau kalian mau nge-request, sebutin asal kalian, apa kalian. Jadi gua tahu dari udah nyampe kemana-mana aja video aku ini. Cakep banget ya modelnya. Kalau ini, Kak, bahan apa yang ini, Kak? Itu Toyobo. Oh, Toyobo juga. Kodian berapa, Kak?
2.200.000. Cakep pun bahan itu. Toyobo. Wah, mantap. Ayung, bukan itu roh. Yang ini sama Toyobo juga apa beda? Yang kuning Toyobo juga. Itu harga normal 150. Kalau bunda mau kita kurangi semuanya. Bu Ana Linda udah di clock lagi, di clock banget nih. Anaknya demen kali itu. Di clock banget. Saya kasih 14 kurang 10.000 aja. Iya, makanya ya, emang dari lagi kan tadi itu. Kartu namanya mah tadi kak, kayak giniin aja. Pegang kartu namanya. Hah? Kartu? Belum dapet gue, Ji. Agak grosir itu, 125 agak grosir. Ini 100 aja deh. Belum dapet, Ji. Jangan goyang-goyang, Bu, kakak. Itu nomor kontaknya. Langsung nomor sikap bosnya langsung. 125 agak grosir. Itu 14 saya kasih, kakak. Kurangnya 10.000. Ini bahannya ini yang lebih. Yang aku boleh nggak nyoba yang sama dia nggak penasaran katanya ya apa banyak orang loh saya lagi belanja baju pisang ibu dulu ini cakep nih yang ini itu 150 kak bahan apa deh linen. Oh bed tadi ya pendek ini yang panjangnya ini yang ininya apa sih apa sih yang kayak gini? Tunik. Iya, yang tunik ya. Wih, cakep loh modelnya. Nanti kalau kalian mau belanja, ke nomor kontak yang ada tadi. Ke nomor tadi. Ternyata tapi celana-celana ada juga di mari. Ukuran apa, Kak? Celana ada juga di sini. Dari kakak lebih gede. Oh, tuh celana ada juga dia ternyata ya. Celana dan juga di mari. Mantap semua di mari. Nanti kalau informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung pesan si. Oke, ntar kita upload di konten YouTube aku ya kak ya. Ya. Ose Sastra. Udah pernah lihat belum kontennya? Apanya? Aku konten YouTube udah pernah lihat belum? Belum. Enggak kasih abang pernah kesini dah waktu itu. Sama pernah. Juga ngerekam di sebuah video juga. Ose Sastra, aku video Ose Sastra. Oh gitu, videonya apa tadi? Ose Sastra. Oh Ose Sastra ya, iya. Aku buka lihat ya. Coba kita, maaf kartu namanya tadi, kita rekam lagi. Itu ukuran apa, Gun? L. Ntar ada Excel-nya. Di sini aja. Oke. Jadi kalau teman-teman untuk mau memesan barang ataupun mau berbelanja langsung ke dalam nomor kontak yang ada di kartu nama ini. Gede, kan aku bilang. Informasi aja, yang lebih lanjut. Gede, Kak. Untuk informasi yang lebih lanjut, pokoknya kalian aman lah dijamin lah. Iya, pola gede. Dijamin aman dan amanah. Kalian gak usah ragu untuk memesan barang di sini, oke? Okay? Karena barangnya itu cakep pokoknya atasan. Ini langsung sama Big Boss ya langsung dengan kakak. Kak, tinggal ya kak ya. Iya, makasih kak. Iya, semoga mudah-mudahan banyak yang pesan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman fashion Ose Sastra, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, kali ini kita berada di Pasar Tanah Abang, Blok F, pusat grosiran pakaian. Tapi kali ini gue ini ya merekomendasikan pakaian-pakaian apa sih? Kalau dulu dibilangnya apa ya? Apa aduh? Oke, pakaian-pakaian batik gitulah. Kebaya, kalau dulu pada dikenal kebaya gitu, tapi cakep loh gue di mari. Keren-keren banget badannya kita langsung aja kita lihat di sini. Gitu. Tambah ini 25.000. Orang yang dua layar itu masih 100. Ini buat dari itu.
kebaya semua berarti yang kita upload hari ini. Cuma gini guys, gue itu nggak ada memperbandingkan karena kebaya semua tadi yang kita ambil di sana kebaya juga di sini kebaya. Jadi kalian lebih banyak pilihan gitu ya kan, lebih banyak pilihan yang mana kalian mau beli itu tergantung kalian semua. Karena aku hanya sebatas memvideokan dan memberikan informasi buat teman-teman. Itu yang sepasang guys, gokil, luar biasa ya model-modelnya. Gokil guys, model-modelnya guys. Kita langsung ke adminnya langsung tuh. Assalamualaikum Bu Haji, selamat pagi Bu Haji. Yang ready bahan-bahan apa aja Bu Haji? Dimari Bu Haji. Oh lagi pada habis ya, tapi kan nanti kalau dikit, kalau seminggu lagi masuk. Hah? Belum lengkap, paling seminggu lagi udah masuk ya insya Allah. Tapi kan nanti kalau teman-teman barangnya udah masuk, nanti kalian bisa save aja nomor kontaknya ya. Itu yang sepasang ya Bu Haji? Yang sepasang yang anak kecil itu berapa Bu Haji? Yang sepasang yang merah itu? Yang kecil itu cuma 120. Udah sama baju, udah sama celananya itu? Iya, sama kainnya. Mantap ya, mudah-mudahan ya. Makanya aku bilang kan, kalau sekarang-sekarang ini masih banyak yang belum ready sih barang-barangnya ya. Masih banyak yang kurang. Tapi nggak semua, kan ada yang rame, ada yang sepi. Yang sepi itu stok barang masih banyak, oke. Mantap semuanya. Keren-keren banget. Nomor kontak nanti ada di dalam video ya, nomor kontak di bajunya. Seperti biasa. Jadi nanti kalau informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung apa ya? Kepoin Ibu Hajinya. Terus capek tuh yang sepasang tuh. Menarik loh model-modelnya tuh. Itu model apa deh Bu Haji? Yang kayak slim gini. Yang warna kuning itu tuh. Iya, model apa itu? Sarini. Oh, Sarini. Capek guys. Sarini. Bu Haji, ada itu nggak nomor apa sih kartu nama? Ada. Nanti aku masukin di konten YouTube OC Sastra. Jadi yang orang-orang, maaf ya Bu Haji tangan kiri ya. Jadi kalau buat teman-teman mau belanja atau mau nanya-nanya, langsung ke nomor yang ada di dalam kartu nama ini. Itu dia nomornya. Oke, Bu Haji tinggal ya Bu Haji ya. Assalamualaikum. Hah? Gak usah, gak apa-apa. Sudah direkam. Kalau aku simpan-simpan, banyak kartu nama orang Bu Haji di rumah Bu Haji. Kartu nama orang semua. Oke lah, mudah-mudahan. Oh, kalau yang itu gamis ada lagi di depan tuh. Di depan, kalau yang ini nih, kebaya juga nih. Maka kita jadiin satu aja nih, tiga toko ya. Kita jadiin satu klop, satu itu. Tapi cakep-cakep udah dimaruh. Keren banget tuh model-model ya, Boy. Gokil. Pakai biasa. Ini yang lalu, kita sampai sini. Mantap guys tuh, pembelinya Bu Haji tuh banyak banget tuh pembelinya. Bu Haji, yang ini yang dua ini bahan apa nih Bu Haji? Kristal. Oh kristal. Grosiran berapa satu kodenya Bu Haji? Kodian? 3 juta. Oh 3 juta kodiannya Bu Haji. 3 juta guys, tapi memang cepet ya. Ada harga jahitannya juga rapi ya. Bagus bagus. LD-nya apa ukuran dia, Bu Haji? Ada ukurannya. Ada ukurannya. Dari S sampai XL. Oh, komplit. Tapi cakep-cakep semua loh, model-modelnya guys tuh. Oh, ini model buka pintu dia ini. Ini Bu Haji. Yang mana? Yang satu. Kalau ini kodiannya 18. Dia satu apa pisah? Pisah, pisah. Oh, pisah dia bisa dibuka itunya. Bisa, dapat dua kalau bisa dapat dua baju. Cakep tuh guys, gokil kan. Jadi teman-teman yang di luar kota, kalian tanpa datang ke Blok F, kalian bisa berbelanja. Kalian memesan, pokoknya nomor kontak si pedagangnya ada di dalam video, oke? Okay? Kenapa aku selalu taruh kontak pedagang di dalam video? Jadi kalian bisa nonton langsung ngeliat kontak pedagangnya. Cakep-cakep guys, mudah-mudahan guys. Luar biasa. Lama nggak ngerekam, jadi tangan mulai pegal ya guys ya. Udah kita lama nggak update. Oh itu nama tokonya tuh apa itu? Bolira Kolektian Blok F lantai 2 Los AKS nomor 1
71 tuh dia nomor. Ini berarti dua toko nih dia nih. Alma 172 dia. Luar biasa. Yang best seller Bu Haji yang mana Bu Haji? Yang best sellernya Bu Haji nih. Oh, yang ini yang best seller Bu Haji. Memang cakep sih, tapi motifnya aja bunga-bunga itu melambangkan kehidupan, luar biasa. Luar biasa. Tuh cakep banget tuh mot best sellernya Bu Haji. Yang ini berapa dekorasi Bu Haji? 180. Per kodiannya? Oh, jadi kalau orang bisa pesan satuan juga, Bu Haji? Ada. Oh, kan harganya 200. Oh, tapi kalau di online ada, Bu Haji? Shopee? Enggak punya. Berarti kalau teman-teman, tapi memang khusus kerasiran sih di mari ya? Orang online 2,5. 2,5 di online ini ya? Makanya kalau di online itu justru lebih mahal kalau soal baju. Karena di pasar Tasik Cidempon begitu, guys. Mereka kalau jual di lapak sama di online lebih mahal di online ketimbang di lapak. Kok bisa gitu ya, Bu Haji? Kan baju. Aneh kebalik ya. Kalau aksesoris malah lebih murah di online ketimbang di lapak. Wih, cakep guys. Pokoknya kalian mau tanya-tanya, mau belanja, dijamin aman sih. Kalau kalian mau nanya-nanya di mari, insya Allah ya. Kalian beruntung sih mengikuti konten YouTube ini. Kenapa? Kalian tanpa datang kemari, kalian banyak mendapatkan informasi dari session Sastra. Semoga video ini selalu bermanfaat karena banyak, terutama para pedagang yang berada di luar kota, pedagang yang curang. Jadi kalian hemat biaya ongkos kapal tanpa datang kemari. Gokil. Tapi kalau yang dekat-dekat bisa merapat. Itu dia tuh, nama tokonya tuh langsung ada kan, lihat alamatnya blok F tuh, kedua. Kita mintain aja kartu nama Bu Haji-nya langsung. Bu Haji, ada itu nggak Bu Haji? Nomor teleponnya Bu Haji? Ada. Jadi orang-orang di luar kota bisa nanya-nanya gitu Bu Haji. Mantap guys ya. Nanti kalau kurang lebihnya soal gue video, nanti kalian bisa komentar di dalam komentar ya. Karena gimana ya, kalian adalah istimewa tanpa netizen, video ini nggak ada apa-apanya. Nah, aku rekam aja Bu Haji, gak usah dibuka. Itu dia langsung. Jadi kalau buat teman-teman yang mau memesan langsung ke Bu Haji Emi ataupun Pak Haji Henry ya, om istri yang punya ini. Itu dia. Informasi lebih lanjut soal harga jual beli langsung ke dalam nomor ini. Oke? Aku nggak tahu menaur. Yang aku tahu cuma sekedar menjadi jembatan aja. Bu Haji, tinggal ya Bu Haji ya. Assalamualaikum Bu Haji. Mudah-mudahan banyak yang belanja. Amin ya Allah. Ini sama apa beda gak sih? Mudah-mudahan. Tapi tanggung lah kita sekalian aja yang ada di depan ini. Tapi dia modelnya unik yang ini nih guys. Tuh, modelnya unik yang ini nih. Mantap guys. Bosku, assalamualaikum bosku. Yang ini yang bahan apa ya bosku? Yang pojok ini bosku. Hah? Oh, kebaya brokat. Yang grosiran berapa sekodinya dia? Hah? 160. Kalian sebelahnya? Sama, 160 juga. Ya bagus, bukan permak. Cepat-cepat guys, mudah-mudahan 160. Kalau ini bosku, grosiran berapa dia ini? Oh, sama om itu ya, beda warna doang. 160 guys. Siapa guys, mudah-mudahan guys. Kita mintain aja langsung nomor kontak pedagangnya. Ya bang. Modelnya model itu ya, deh. Bukan, model. Oh, nggak ada di. Ada di sini.
Sita. Ika. Kayak Ika tuh suka nangkri. Mantap guys, bener-bener guys. Kayak ini bordirannya. Kalau yang pojok itu yang jauh beda toko ya. Itu yang di awal iya, video. Ini kan ada di rumah ya, yang udah dibuka ya. Iya, mau jadi itu ini. Arnya apa ini, olnya? Iya, olnya. Ini persis ya, tidak tuh. Tapi, bapak masalah itu. Bang, ada itu nggak, Bang? Nomor kontaknya. Nomor kontak. Di nota aja kita langsung rekam. Ini, Bang. Oh, ya, siap. Hubungi aja nih nomornya yang di bawah. Oh, iya. Kalau mau nanya, kontak aja. Oh, yang di bawahnya ya? Yang terakhirnya 95. 5992. Iya. Itu dia nomor kontaknya. Kita ntar kita lihat tuh modelnya yang dicobain nanti sama si ibunya tuh langsung. Bos, ini bos kartu nama ya, bos. Enggak bawa aja, enggak bawa. Kebanyakan kartu nama orang di dalam di rumah itu buset di meja kartu nama orang semua. Yang penting ada direkam dalam video. Tuh kita liatin ya, yang dicobain sama si ibunya nih, yang warna ini. Jadi kalau model-model kayak gini, mau dia gajal tuh. Buat ke pesta, ke undangan, bagus banget nih.